Kericuhan terjadi di Rutan Kelas 2B Malabero, Bengkulu, Senin siang. Para tahanan menghalang-halangi petugas razia hingga terjadi bentrok. 5 tahanan yang diduga sebagai provokator berhasil diamankan. Kelimanya dipindah ke lapas kelas 2A Bentiring Kota Bengkulu. Dari hasil razia, petugas temukan 2 paket narkoba jenis sabu serta sejumlah telepon genggam dari blok narkoba pidana umum serta blok tindak pidana korupsi.